Saya suka Dani karena Dani itu orangnya apa adanya, lucu, dan juga selalu bersemangat dalam hidup ini. Dalam kekurangan pada dirinya, dia tetap tidak mau untuk dikasihani dan tetap bersemangat berjuang dengan segala macam keterbatasannya. Menang atau kalah, saya rasa itu bukan masalah. Yang jelas, apa yang sudah dilakukan oleh Dani telah menjadi inspirasi dan motivasi bagi seluruh manusia untuk mau selalu berjuang dan bersemangat untuk mendapatkan tujuan hidupnya. Dan itulah yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia saat ini. Dari Yogyakarta, untuk Dani, tetap semangat!